Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kali ini Cik Ani nak share cara Cik Ani buat bengke kemboja ataupun orang cakap bahulu kemboja. Bukan apa, sebenarnya menggunakan acuan bunga kemboja. Ha, sebab itulah dipanggil bengke kemboja. Ha, ni dia macam ni acuannya. Ya, biasa kita bakar dalam periuk ataupun dalam loyang. Kali ni kita bakar dalam ni. Jom Cik Ani tunjukkan bahan-bahan dia. Seperti biasa, hijau ni daun pandan, tepung gandum, santan, telur, ni gula, bijan. Ha, ni bijan. Dan garam. Ha, jom kita buat. Masukkan garam. Ni gula. Okay. Santan. Ini telur. Jadi sekarang kita blender. Tujuannya untuk menghaluskan tepung kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Air daun pandan. Dan kita tambah lagi 1/4. Ha, nampak 1/4 daun pandan tu. Dan kita tambah pewarna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kisar. Nanti baru kita tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kisar bukan apa, kita nak bagi dia sekata. Yang biji-biji tu, ha, boleh. Dan kita tapis. Sekarang, jadi kita panaskan acuan dulu. Dia dah panas, baru kita tuangkan adunan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita taburkan bijan ni. Boleh kita bakar menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 darjah Celsius selama 30 minit ke 40 minit. Dah siap. Ha, dah masak ya. Kita tunggu kuih kita ni sejuk baru kita tanggalkan pada loyang. Kuih kita ni dah sejuk ya. Bolehlah kita keluarkan pada acuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tu dia. Sekarang kita tengok kuih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Inilah hasilnya kuih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mencuba.